Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dha'afa. Naklah kamu merasa bimbang dan takut meninggalkan zuriat keturunan kamu ataupun orang-orang yang di belakang kamu di dalam keadaan yang lemah. Surah An-Nisa ayat yang ke-9. Datuk yang dipertua, TPPA ini merupakan satu perjanjian yang mengikat dan mengunci negara sehingga negara berekonomi yang lebih kuat menguasai negara kecil yang mudah dieksploitasi oleh syarikat gergasi seperti Amerika, Kanada dan Australia. Dan ia dianggap sebagai satu perjanjian mega yang terbesar di dunia. Atas nama perjanjian perkongsian ini, hampir tidak ada bidang dalam urus tadbir negara kita tak terkesan. Pertama, dari segi tender kerajaan. Kedua, status syarikat milik kerajaan. Ketiga, kuasa menggubal dan menguat kuasa undang-undang. Yang keempat, bekalan ubatan dan kos kesihatan. Yang kelima, kualiti alam sekitar. Yang keenam, pengambilan tenaga kerja profesional. Yang ketujuh, eksploitasi sumber bumi negara. Yang kelapan, kos sara hidup. Yang kesembilan, perbankan. Yang kesepuluh, polisi keuangan. Yang kesebelas, dasar pemeliharaan hak dan kedudukan bumiputera. Yang ke-12, status syariah dalam perundangan. Yang ke-13, industri halal negara. Yang ke-14, kos pendidikan. Yang ke-15, kepentingan dan kedudukan usahawan tempatan. Yang ke-16, syarat dan peraturan pelaburan. Yang ke-17, kuasa legislatif dan kehakiman. Yang ke-18, kuasa agensi tempatan. Yang ke-19, peraturan tender. Dan yang ke-20, pengambilan pekerja syarikat luar. Yang ke-21, rejim percukaian. Yang ke-22, sosial budaya. Dan yang akhir sekali, 23, ialah pertahanan negara. Artinya, semua ruang ini terlibat di dalam TPPA. Artinya, ialah TPPA ini merupakan penjajahan yang paling menyeluruh, yang lebih lengkap dan lebih menjamin kedudukan untuk merentas kuasa politik. Ia diikat dengan sifatnya untuk daripada sebarang peralihan kuasa politik kepada mana-mana parti politik sekalipun tetap perlu mematuhi peraturan dalam TPPA yang telah ditemerai oleh kerajaan hari ini, walaupun ada klausul sana yang boleh untuk kita keluar. Pengakuan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang menyatakan ia mengambil masa 2 tahun untuk meminda 26 undang-undang bagi memenuhi keperluan TPPA. Ini satu perkara yang aneh kerana kita terpaksa pindah bagi meraihkan TPPA. Anehnya, Amerika yang kini bukan sebenarnya kuasa ekonomi yang mampan dan boleh bertahan. Namun, Amerika menjadi penggerak untuk menggerakkan kesepakatan TPPA yang paling gairah dan sangat bernafsu memastikan 11 negara lain mengikut telunjuk. Tujuannya jelas, untuk mengikat 40% daripada dagangan dunia. Kami dengan tegas menyatakan TPPA memudaratkan rakyat dan negara. Ia satu kesilapan yang paling besar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan negara. Bagan Serai bangun. Bangun juga. Bagi tahu jangan bangun sikit. Dia bangun juga. Terima kasih. Terima kasih Bukit Gantang. Terima kasih Datuk Inip Tua. Sebelum Bukit Gantang pergi jauh mengelirukan rakyat dengan merujuk melemparkan kesangsian dan the unjustified fears yang saya cadangkan tadi, saya ingin merujuk kepada satu perkara, iaitu Economic Complexity Index. Bagi saya sikit masa. Indeks kecanggihan ekonomi. Merujuk kepada Observatory of Economic Complexity, iaitu merujuk kepada
maklumat di pengkalan data Atlas di MIT, hasil kajian sarjana Harvard dan MIT menunjukkan Malaysia menduduki tempat ke-34 daripada 186 negara dari segi kecanggihan ekspor. Daripada tahun 1970, kita berada di tahap 76. Tetapi pada tahun 2 tahun lepas, kita berada di tahap 34. Jadi, apa yang saya ingin katakan ialah, Bagan Serai nanti kita lantik menteri lah, boleh jawab ni senang dia. Bukit Gantang sikit ni. Cukuplah nanti lah. Masa tak ada, okey. Apa, sikit, bagi seminit je. Please. Alhamdulillah. Sabar. Tuan. Jadi, apa yang saya nak tekankan di sini, kalau kita bandingkan, itu 34 di dunia tu, 186. Now we compare with the 12 TPP countries. Kita kena compare dengan 12 TPP countries. Di depan kita hanya 5 negara. Japan, okay, Singapore, USA, Mexico dan Canada. Okay, Tok Speaker. Bermakna, tak ada masalahnya. Bermakna, kita tidak ada kesangsian. Kita tidak ada ketakutan. Jadi yang dikatakan negara akan dijajah, negara akan musnah, negara akan terbengkalai, itu adalah bayangan yang palsu. Okay, terima kasih. Saya pun terima nak kasih, tumpang juga. Cukup-cukup ada sulung. Ganggu bolehlah. Orang tak lain apalah. Sampai sulung tak ganggu. Saya ada sulung ganggu. Alah, pula ada. Tak apalah. Bolehlah. Okey. Baik. Bolehlah. Sikit je. Ya. Ini lemah lelaki-lelaki ni. Saya nak berterima kasih. Dengar perkataan Bukit Kantan, lemah saya kalau perempuan ni. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih apa ni, Pakcik Buntah. Bukit Gantang. Cuma saya nak bertanya, sebab tadi Bukit Gantang dia menyatakan bahawa terjajah dan segala. Sebab kita TPP ni, dia ada 12 negara. Dia bukannya Malaysia dengan US ke, Malaysia dengan Kanada ke, bukan. Dia ada 12 negara. Adakah apabila yang berhormat berbahas tadi menyatakan bahawa seolah-olahnya semua 12 negara tu adalah akan dijajah? Jadi saya nak minta penerangan lebih jelas lagi daripada yang berhormat mengenai perkara ini, sebab kita ni bercakap, kita ni negara dagang tau, negara dagang yang kita perlukan dagangan luar. Okey, saya faham. Okay. Terima kasih Farid Solong. Memanglah sebelah negara lain pun sama. Jadi kita ni jangan jadi macam Pak Pandi dengan Mak Andi. Anak orang juga mati, bukan anak kita saja mati. Okey, menurut Datuk apa Menteri Perdagangan MITI, sebanyak 26 undang-undang dan akta dipindah untuk memenuhi keperluan pengkajian untuk perjanjian perkongsian TPPA ini, semata-mata kerana untuk antaranya ialah berkenaan dengan status akta boroh yang bakal melayakkan boroh asing menjawat jawatan tertinggi dalam kesatuan sekerja. Nanti kita cukup bimbang yang menjadi ketua union di kilang tempat anak-anak kita kerja ialah daripada Bangla, Nepal dan Myanmar. Datuk Yang di-Pertua, persoalan saya juga ialah apakah selepas ini ada lagi pindaan-pindaan yang melibatkan undang-undang kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan bagi meraihkan perkongsian ataupun perjanjian TPPA ini. Datuk Yang di-Pertua, ini belum lagi peningkatan dalam sektor pengeluaran produktif tinggi yang akan memberi kesan terhadap tenaga boroh kerana digantikan sepenuhnya dengan penggunaan mesin. Semua ini akan mengakibatkan peluang pekerjaan rakyat tempatan terjejas sekaligus menjadikan kadar pengangguran semakin tinggi. Datuk Yang di-Pertua, nak kena langkah sikit lah. TPPA mempunyai peruntukan yang sangat lemah, iaitu berkenaan contohnya syarikat pelombongan diberi kuasa untuk bertindak menyaman kerajaan yang menyekat pelombongan. Jika sebuah komuniti lokal menyekat aktiviti pelombongan, syarikat boleh mengeluarkan saman. Menurut Sabah Alam, menyatakan TPPA memberi ruang yang sangat luas kepada aktiviti pelombongan kepada syarikat antarabangsa tanpa mengambil kira kesan kepada alam sekitar di negara yang menyertai TPPA. Matthew Rimmer, seorang profesor mengenai hak intelektual, undang-undang dan pakar polisi perdagangan daripada Queensland University of Technology Australia, menyatakan perwakilan Amerika Syarikat telah melakukan greenwashing ke atas TPPA, iaitu mendakwa ia nampak seperti perjanjian yang mesra alam
sekitar, tetapi pada hakikatnya adalah perjanjian yang bakal menjejaskan alam sekitar dengan lebih parah. Pemeliharaan alam sekitar serta mekanisme penguasaan yang berkaitan dengan alam sekitar sangat lemah dalam TPPA. Liputan peraturan dalam perjanjian itu terhadap pemeliharaan, biodiversity, konservasi, sumber laut dan perdagangan serta khidmat alam sekitar sangat terbatas. Datuk Yang Pertua, berkenaan dengan pengurangan tarif akan memberi kesan langsung terutama kepada produk pertanian. Walau bagaimana mulia pun niat TPPA mempromosikan keberkesanan dan persaingan sihat, niat itu menjadikan tidak adil apabila kita melihat hakikat bahawa lebih 90% syarikat Malaysia yang terlibat dalam sektor pertanian ialah syarikat kecil SME. Mereka akan menghadapi persaingan yang tidak seimbang daripada syarikat gergasi pertanian daripada negara seperti mana Amerika, Kanada, Jepun, yang mana kerajaan tidak menurunkan pun subsidi yang besar kepada petani mereka. Kajian daripada UNCTAD menunjukkan bahawa subsidi telah merendahkan kos pengeluaran beras Amerika sebanyak 45%, kacang soya 32%, kapas sebanyak 52%. Pengiraan kasar menunjukkan bahawa hasil beras mereka mampu memenuhi pasaran Malaysia serendah RM1.40 satu kilo. Apa akan terjadi kepada nasib petani kita dan juga kepada bernas untuk pada masa akan datang? Mungkin kita sebagai pengguna akan makan beras murah seperti mana beras daripada Amerika yang disebut sebagai beras long grain yang berkualiti, harganya murah. Waktu itu sudah tentulah petani-petani kita tidak akan lagi untuk menanam padi. Maka akhirnya ia akan memberikan kesan dari segi food security. Hari ini pun kita sudah tengok, dulu di belakang rumah saya di kampung ada sawah padi. Sekarang sudah tidak ada. Anak saya sudah tak kenal pokok padi, yang dikenalnya pokok beras. Cuba bayangkan besok apabila padi, beras menjadi murah, maka petani kita tidak akan tanam. Maka kita bergantung dengan negara-negara yang akan ekspor kepada kita. Tetapi untuk jangka panjang, apakah keberangkalian terjadi dari segi musibah, dari segi malapetaka, bencana sebagainya, mereka tidak mampu untuk ekspor beras ke negara kita, maka pada waktu itu di manakah pula kita nak mendapatkan makanan asasi di negara kita? Ini kesan berlaku hasil daripada TPPA. Syarikat farmasi gergasi akan mendapat hak ke atas paten ubat-ubatan dan mengekalkan pegangan hak cipta lebih lama dengan cara yang lebih mudah. Hal ini akan melewatkan pengeluaran ubat generik dan penggunaan ubat-ubatan penyakit kronik dan melewatkan akses kepada ubat-ubatan untuk penyakit kanser, HIV dan penyakit kronik lain. Ini bukan serai kena faham bang ini. Itu yang menyebabkan antara kes, maksud dia ialah kita lambat nak dapat harga ubat yang oleh kerana pattern dia tu dilanjutkan, akhirnya kita sukar untuk nak mendapatkan ubat generik yang lebih murah daripada pattern aslinya. Sebagai bila, contoh kata, bila, sejak bila pattern sejak bila pattern dilanjutkan di Malaysia, ada pernah terjadi? Ya, ini TPPA nanti akan ada lah. Tak ada. TPPA nanti ada. Akan ada. Okey. Doktor dari sini mengelirukan. Ini cakap fakta. Okey. Boleh. Okey, Kantang. Sikit lagi nak habis. Nanti Wah Langor cakap lain. Okey, sebagai contoh. Herceptin yang digunakan untuk kanser pada masa ini memerlukan 8,000 setiap rawatan dan memerlukan kepada 17 pusingan rawatan. Purata kos untuk rawatan pesakit kanser paru-paru boleh mencecah sampai RM44,725 setiap tahun untuk seorang pesakit. Peluang untuk mendapatkan rawatan ubat-ubatan ini semakin berkurang, terutama mereka yang tidak mampu kerana harga yang terlalu tinggi apabila akses kepada ubat-ubatan generik akan dilewatkan melalui TPPA kerana negara maju akan menambah jangka hayat paten tersebut. Yang masih bangun ya, Mat.
Boleh. Sik, nanti bangun. Nanti bangun kemudian. Lewat saya nak habis masalah. Tak, pasal fakta tak betul lah. Baiki nak baiki nanti. Nanti Sik lantik sebagai menteri, okey lah. Bahagian hak cipta dalam TPPA akan mengakibatkan rawatan perubatan bertambah mahal untuk kebanyakan rakyat di Malaysia. Datuk Yang Dipertua, cukai ekspor dikenakan kepada pengeksport barangan utama. Cukai ini berfungsi melalui dua cara: menaikkan pendapatan kerajaan dan membangunkan industri perantara tempatan. Cukai ekspor menaikkan harga bahan mentah dalam pasaran ekspor, menyebabkan produk akhir yang dihasilkan oleh pasaran tempatan lebih mudah dan kompetitif berbanding produk yang dihasilkan oleh pasaran luar. TPPA mahu mengubah perkara ini dengan mengurangkan atau menghapuskan cukai ekspor negara seperti Malaysia yang sebahagian besar ekspornya masih barangan mentah. Akan menyaksikan negara-negara rakan TPPA menikmati sumber kita dengan harga yang jauh lebih murah. Seterusnya, membunuh pengeluar industri perantara tempatan seperti pembekal kelengkapan teknologi, perabot industri, penapisan harga kelapa sawit dan pengeluar produk tani dan makanan. Kita telah dapat lihat hasil daripada pertanian kita seperti mana kelapa sawit kita di antara pengeksport yang terbesar juga di dunia. Tetapi malangnya kita lihat harga kelapa sawit ditentukan oleh dunia, tidak ditentukan oleh kita juga. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya perkara ini tidaklah memberikan kesan yang berat kepada perjalanan ekonomi negara kita. Dengan ini Bukit Gantang menentang TPPA ini. Kian, terima kasih.